hari itu waktu pulang dari Bandung di liburan, mobil yang ditumpangin saya itu cuma nyalip-nyalip terus. Mama saya yang tiga ya meninggal di lokasi kejadian. Kondisinya bapak masih terasa pusing katanya. Sudah cukup banyak korban, kita harus berubah. Kita mampu berubah. Sampai sekarang kan masih ingat terus. Cegah korban berikutnya. Mulailah disiplin dari diri sendiri.